Halo teman-teman, balik lagi ke Rokok Exum Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas teman-teman ulang tahun ketiga. Dimulai third anniversary Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kalau kita lihat dari gambar teman-teman seperti ini. Ya, tapi sebelum mulai teman-teman, gue mau sedikit curhat nih. Ya, ini jujur menurut gue pribadi teman-teman, ini adalah anniversary klub yang paling buruk, the worst anniversary Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, ini bukannya apa ya teman-teman ya, ini sebenarnya sih gua secara jujur teman-teman ini menyatakan ini yang paling buruk. Kenapa? Karena dari segi banner itu 3%. Ya, itu 3% banner standar, cuy. Kelihatan banget klub di sini mau ngeruk kita punya duit ya. Jadi dia mau orang itu spend money itu besar gitu loh. Gua enggak ngerti ya kenapa pola yang dipakai seperti itu teman-teman. Karena itu ada sisi negatifnya juga memang. Ya, karena pasti orang-orang tuh berpikir, "Wah, ini manajemennya udah mulai ngaco nih. Kok malah larinya ke arah situ?" Sedangkan ini anniversary, ekspektasi orang besar ya, big expectation. Ya, ini orang berharap tuh yang 5% ya kan, atau enggak karena ini NF ini 7%, 7% ya kan. Ternyata ini 3%. Wah, orang kecewa, itu udah pertama ya. Yang kedua, tiket NF yang 3%, 4%, 5%, 50% SSR guaranteed itu gak ada teman-teman. Ya, entah sengaja disimpan sama klub atau memang sengaja dikeluarin nanti di part 2, kita juga gak tahu teman-teman. Ya, ini yang jelas untuk part 1, gua ngomong part 1 karena ini dibagi 2, ini part 1, ini part 2. Part 2 nya nanti tanggal 19. Ya, untuk part 1 ini sih bener-bener buruk. Jadi gua gak bisa bilang ini anniversary kali ini buruk ya, karena masih ada part 2. Ya, mungkin klub bakal revisi, bakal kasih yang the best ya buat kita mungkin untuk anniversary kali ini ya. Jadi kita berharap besar karena ini udah bad expectation, udah bad reality teman-teman. Faktanya udah buruk untuk part 1 ini. Ya, kita ngomong yang bagusnya sekarang. Ya, kita ngomong yang bagusnya. Kalau teman-teman lihat gambar di sini. Ya, ini pemain-pemain baru yang bakal keluar kelihatannya di bulan ini ya. Kelihatannya di bulan ini. Nah, ini lebih jelasnya gua bakal keluarin gambar yang lebih besar. Nah, ini ya. Teman-teman lihat yang gua coret itu artinya udah keluar, udah rilis ya. Itu Brian Tsubasa, Diaz, sisa Levin, Robson, Schneider, Pierre sama Natureza. Kalau secara gambar ini Natureza sama Pierre udah ada ya secara gambar. Cuman kita nggak tahu, mungkin dikeluarin yang sama lagi atau dikeluarin yang baru lagi, kita juga nggak tahu. Dan nggak semua pemain itu ada di banner ini teman-teman. Kalau gue bilang ini cuman pemain-pemain kunci di chapter manganya Kapten Tsubasa Dream Team ya. Kapten Tsubasa Dream Team, Kapten Tsubasa manga ya, yang di Rising Sun gitu. Oke, kita karena ini banyak di bahasannya ya, ini banyak, kita percepat aja teman-teman ya, yang penting-penting aja gua bakal terangin ya. Ini nanti ada update lagi besar teman-teman, update besar lagi kayak hari ini ya, versi 4. Sekarang tuh versi 3.3 ya kalau nggak salah. Ntar update ke versi 4 ada apa namanya, ibarat kata tuh kayak limit break ya. Dulu pertama kali limit break keluar, nah ini the next limit break teman-teman, yang namanya boundary break ya. Boundary break itu maksudnya kayak gimana sih? Nah, ini maksudnya, jadi kalau teman-teman punya pemain UR ya,
pemain UR misalkan nih Trubasa ya. Tuh teman-teman udah punya Trubasa di HA udah full udah mantep ya. Nanti boundary break ini dia bakal ngelampaui yang namanya limit break. Jadi kalau teman-teman pernah main Dragon Ball Legend ya, kalau teman-teman pernah main Dragon Ball Legend itu yang namanya dupe itu langsung bisa ditimpa, dan kalau ditimpa itu statusnya nambah. Nah, jadi lebih kuat. Nah, contohnya ini Trubasa, teman-teman udah punya UR Max HA teman-teman. Nanti bisa di boundary break ya, materialnya itu pemain UR-nya Trubasa UR di evolve dari SSR ke UR. Udah gitu terus ada materialnya juga kayak hidden, kayak hidden evolution ya, sama poin. Nah, yang jelas sama duit ya, begitu. Dan tipenya harus sama ya, tipenya harus sama. Dan efek apa sih yang ditimbulin kalau boundary break ini ya? Jadi kalau kita baca dari keseluruhan ini teman-teman ya, dia bisa naik statusnya plus 25 itu maksimum untuk per status ya. Kalau 4 kali ini kalau bahasa gua ya, mungkin ya, mungkin bisa salah bisa benar, cuman kita juga nggak tahu detail banget karena ini klub baru keluarin teaser untuk feature ini teman-teman ya. Kelihatannya kayak limit break, jadi kalau 4 kali berarti plus 25 itu dikali 4 berarti 100, jadi bisa naikin 100 poin, bisa naikin 100 poin lagi ya. Statusnya yang mana aja bisa dipilih ya, seperti itu kalau penafsiran gua nih ya. Mungkin bisa beda apa enggak nanti tergantung kita lihat lagi update-nya. Dan pemain timpaan dupe ya, misalkan Trubasa ditimpa 4 kali itu per apa ya, katanya sih ya kalau dibaca ini ya, itu dapat 10 dribble dari per 1 UR, katanya sih begitu ya. Kita juga nggak tahu ya, nanti bisa aja berubah, bisa aja berubah. Dan kita lihat aja update-update ke depannya nanti teman-teman. Ya, ini update yang terbaru, ini yang sekarang. Ya, jadi sekarang bisa ngumpetin komen. Kalau teman-teman yang merasa risih ya, ada komen orang spam komen segala macam, sekarang bisa diumpetin. Dan improve ya, improve auto pick sekarang ya. Dulu tuh nggak jelas, mungkin dia default setting benar-benar, jadi nggak jelas ya, mungkin dia berdasarkan apa, gue juga nggak ngerti logikanya. Terus UI-nya diimprove, shop diganti tampilannya ya, sama fix pasif yang jelas, sama minor-minor. Cuman sekarang masih banyak error juga ya. Kita langsung lihat menu shopnya sekarang udah berubah total teman-teman, jadi satu menu. Nah, ini bisa dipilih. Nah, gitu ya. Nah, ini yang event. Yang event ini pemain ini ngebusnya itu harus digacha. Nah, jahatnya begitu teman-teman ya, harus digacha. Nggak ada pemain lain selain di banner baru ini yang bisa ngebus. Oke. Ini yang baru teman-teman. Ada Dreamball Exchange Shop. Ya, harus pakai Dreamball Pet ternyata. Dan ini ada emo baru ya, ada emo baru. Regular pedal masih tetap, tapi yang bedanya ada skill sekarang. Ada skill S ya. Tuh, skill S. Online shop juga ya, kurang lebih oke lah. Ini kalau menurut gua cukup inilah, cukup bagus ya untuk update kali ini yang masalah shop. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nih karena bahasannya agak banyak, jadi mohon maaf teman-teman. Ini karena update-nya besar sekali ya. Ya, download-nya juga gede. Nge-lag-nya juga gede. Ini skenario buat material hidden evo, dan semua pemain baru itu dapat hidden evo. Ya, ini ada Brian, ini ada Tsubasa. Terus limit break sekarang materialnya lebih besar lagi dapatnya. Dan cuman dua skenario, Dreamball
Essence of the update, ya kan? SharePlay cuman lagi pada error. Itu ya, kita langsung lihat pemain-pemain barunya. Ini yang pertama nih ya, ini Tsubasa Rising Sun. Wow. Tech 21.000. Defense 16.000, physical 18.000. Highball low ball good. Ya, kalau kita lihat, waduh kecil nih statusnya nih. 6.700, shootnya 7.600, passingnya 6.700 ya kan. Staminanya 1.200, cuy. Staminanya 1.200. Ya, ini tim skill baru. Solid, super solid. 5. Ya, sekarang cuma butuh 5 pemain skill type Japan plus 20%. Nah, ini memang sengaja kita dipaksa klub untuk pakai meta baru, teman-teman. Udah bakal ninggalin meta yang lama karena sekarang udah mulai naik lagi. Ya, also plus 20%. Wah, jadi kita tinggal pilih sisanya tuh pakai yang mana bebas. Full body stand 30%. Ini gila banget ya, full body stand 30%. Dan ini skill baru, super speed kickback cannon tiger. Wah, cukup sama Tsubasa sama Hyuga. Momentum 4910 ya. Oke lah ya 4910 ya. Dan ini snowboard dribble. Ya, dribble baru kan Tsubasa kan terkenal ya. Dia gampang nyuri skillnya musuh-musuhnya ya, jadi gampang adaptasi, gampang praktekin gitu, bisa ditiru. Memang jago memang Tsubasa, namanya juga Kapten Tsubasa ya. Snowboard dribble ini dribblenya Diaz ya, dribblenya Diaz. Jadi jangan kaget teman-teman kok Tsubasa bisa dribble Diaz ya. Memang di cerita itu memang begitu, semua skill bisa ditiru sama Tsubasa. Ini Golden Duo masih yang lama. Dan ini hidden skill baru teman-teman. Belum cukup solid 20%. Ini ada lagi yang namanya Bond ya. Jadi tadi 5 skill type, sekarang butuh 3 agility type non Japan ya, plus 2,5%, plus 2,5% ke semua pemain kalau nyala. Nah, ini gue bilang ya, ini memang Jepang hijau. Gue bilang nih bakal naik lagi teman-teman. Kenapa? Karena yang paling ideal untuk dipakai Roberto hijau, gue rasa untuk meta baru ini bakal ke Japan hijau ya, skill type Japan. Ya, ini tameng 1%, terus pressure minus 5% ke oponen setelah kita menang matchup. Oke, Tsubasanya sih gila ya, kalau gue bilang ya Tsubasanya sih gila ya. Kita lihat Hyuganya. Ya, Hyuganya yang penting aja shootnya 8500, powernya 7000, lumayan besar. Ya, lumayan oke. Enggak dibilang gila banget sih enggak, cuman cukup. Cukup untuk meta-meta sekarang. Dan ini kebalikan FBS teman-teman, makin kecil stamina, force momentum makin besar 20%. Kayak Hyuga merah, Brave Tiger Shoot. Dan ini agility type solid, yang tadi hijau sekarang warna biru. Nah, skillnya sama kayak Tsubasa ya. Skillnya sama kayak Tsubasa, bond juga, tapi bondnya toughness type non Japan ya. Toughness type non Japan 2,5%. Dan ada tenacity. Tenacity kalau stamina sisa 1 masih bisa nge-shoot, tapi dengan force momentum yang normal. Oke, terus Awi. Dribble 6.900, shoot 5.900, passing 7.600 ya. Ini kalau kita lihat intercept-nya lumayan. Sama teknik kelihatannya memang ini tipe support, teman-teman. Ya, kelihatannya ya. Low ball-nya very good. Drop kick pass ya, skill baru. 80 derajat feint ya, 80 degree feint. Bob and weave intercept. Yang ini toughness type Japan. Pasifnya auto intercept 100%. Ini tipe support nih kayaknya. Insert masa 30%. Ini skill type non Japan. Terus 1% tameng seperti biasa, recover 80%. Oke, kita lihat yang
non Japan. Nah ini ada dua ya, ada Japan non Japan. Oke, Juan Diaz dribble 8.700, shootnya 8.200, passingnya 6.300, ya defense standar, ya physical speed 6.100, power 6.200, teknik 6.500, ya low ballnya very good, solid skill type non Japan, pedal to the metal 25%, ya pedal to the metal, nambah status 25% kayak Diaz SDF, dan ini shoot baru, long distance runaway shoot. Ya, momentum 490, doesn't lose momentum jarak jauh. Ya, bukan ini ya, kebalikannya dari yang banana ya. Snowboard dribble, Argentinian duo. Oke, ini Bon, Tafter type Japan, 1%. Terus high bowler, stamina cost minus 10%, sama full power gold sub. Ya, sekali menang match up 15% cuy, lumayan besar ya 15%. Nah ini Brian Clifford terbaru warna merah, wah ini calon di red euro, dribble 6.400, shoot 8.400, passing 6.000, defense nya standar ya, power 7.000. ini toughness non Japan, goalkeeper killer berapa persen? 20% ya, ini udah cakep banget. Low altitude spiral jumping volley, momentum 455 standar ya, tanpa special effect spiral jumping volley, spiral turn 1%, cancel ski block, inside master 50%, bond agility type Japan. Oke, ini menarik Brian-nya ya teman-teman ya, menarik ya. Sama yang terakhir ini Espadas ya, Espadas untuk apa namanya, Blue Latin teman-teman, akhirnya dikeluarin penggantinya Salinas biru. Catch-nya 10.000, punch-nya 5.990, speed 6.100, power 6.400, teknik 7.700, shoot killer 7%, ini nanggung banget ya 7%. Kenapa dia nggak 12%? Karena kayak siapa tuh, si Zino ya, atau nggak Mizzo ya. Kalau gue bilang karena statusnya udah gede untuk catch-nya, jadi cuman dikasih 7%. Solid agility type non Japan, super reflex catch, condor punch, dan HA-nya kasian ya teman-teman ini ya, paling kasian ya Spadas ya. Bond-nya skill type Japan plus 2.5%. Oke, setelah kita lihat teman-teman ini semua, yang paling menarik teman-teman jujur aja, bukan karena gue main non Japan jadi gue ngebela non Japan ya. Setelah gue lihat, gue paling tertarik sama Juan Diaz nomor 2, Brian Clifford. Udah pasti ya teman-teman ya. Cuman kalau untuk overall nih, kalau menurut gue ya, nomor 1 itu udah paling gila, udah jelas. Itu yang namanya Tsubasa, Tsubasa Rising Sun, itu udah paling jelas teman-teman. Ya secara bannernya Tsubasa sama Diaz ya. Nomor 2 itu udah pasti Diaz. Nomor 3 itu Brian Clifford. Nomor 4 itu Espadas. Kenapa Hyuga-nya gak gue masukin? Hyuga-nya jujur aja menurut gue gak lebih baik daripada yang merah, yang DF teman-teman. Ya mungkin secara dia limited apa gimana, gue juga gak ngerti ya. Kalau AWI-nya lebih ke arah support, jadi gue gak masukin ke top inceran ya. Ya mungkin teman-teman bisa beda dari gua, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya ini pendapat pribadi aja, no offense, jangan baper, kita gacha. Tuh ngomong udah 19 menit teman-teman, ini yang namanya curhat ya. Ekspektasi tinggi jadinya begini. Ya gue pasti yakin teman-teman pasti setuju sama gue, bukannya GR ya, karena ini anniversary. Ini anniversary, bukan apa ya, bukan yang ngecek-ngecek teman-teman. Masa bannernya 3%? Ya kita buang dulu deh yang gak penting teman-teman. Ya kita buang dulu supaya ada slot dikit, biar kita gak jual-jual.
Oke teman-teman, jadi mungkin itu bakal update besar di September. Jadi kalau untuk sekarang disaranin ya, jangan terlalu digas untuk mixer ya. Untuk mixer. Kenapa? Karena nanti bakal bisa dipakai untuk bone break ya. Oke. Dia nggak keluarin tiket Anif ya. Dia nggak keluarin tiket Anif. Harusnya mixer itu dimasukin pemain Dream Collection atau nggak Dream Pass. Harusnya begitu ya. Dan banyak gue baca teman-teman di komunitas ya kan, orang pada marah karena nggak dikasih tiket dan red bannernya itu 3%. Tidaknya step up masih mending kali ya, step up masih mending, orang nggak terlalu baper kali ya. Cuman ini memang kayak nggak ada plusnya Enif kali ini, jujur aja kayak nggak ada plusnya. Setidaknya mungkin kalau dikasih apa ya, kalau dikasih tiket mungkin orang masih mending ya, nggak terlalu marah ya mungkin ya teman-teman ya, termasuk gua ya. Gua kecewa banget bener-bener, nggak bisa dapat dari tiket. Waduh, ini ngomong-ngomong suram semua nih. Tuh, gue banyak pemain-pemain yang gak jelas ya, harus dibuang. Almeida, Marcos, Almeida, 4-5. Lumayan si Fonseca. 2-3-4-5. Ya teman-teman yang mau skip, nggak apa-apa skip, langsung ke gacha bannernya nggak apa-apa ya. Ini memang mau makan waktu agak lama teman-teman, karena banyak yang perlu dibahas di Enif kali ini ya, yang mengecewakan ini. Ini namanya Badniversary, bukan anniversary, Badniversary. Lumayan dapat soda. Terlalu banyak gua, gila. Gua sampai capek nih mencetnya. Oke lah, kita langsung aja teman-teman. Ya kelamaan kayaknya kalau ini ya, kalau nungguin ya. Kita langsung aja teman-teman. Dan banyak yang baru dari animasi ya, yang penendang ya. Kalau di non Japan bisa ada Brian ya kan. Ada Diaz ya kah? Gue juga nggak tahu ya. Kalau Brian gue udah pernah lihat sih. Oke, suram. Oke, gua nggak mau terlalu banyak buang Dream Ball teman-teman. Jadi kalau nggak dapet ya udah, ya kalau nggak dapet ya udah, nggak peduli juga sih gua. Oke, step 1. Tuh. Diaz. Bagus sih, cuman kagak dapet ya. Oke, Diaz.
Oke. Dias ya. Gue pengen dia sama Clifford sih sebenarnya sih. Dia sama Clifford sih. Dua. Oh, Clifford. Ah, suram. Suram. Ini DB-nya habis lagi, teman-teman. Gimana ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Tiga kali zong, teman-teman. Dua kali zong ya. Ya, ini yang ketiga. Ayo dong, please dong, kasih gue satu aja, gue juga cukup. Satu aja, please, klap. Tuh, kan? Tuh, gimana kayak begini? Gimana kayak begini? Ini kalau teman-teman yang dribble banyak enak ya mungkin ya. Ya cuman dribble banyak juga belum jaminan. Gacha dapat ya, karena horor banget ini red. Horor banget ini red. Free. Free please. Ayo dong. Dias. Brian. Please. Oke, ada chance. Setidaknya ada chance. Ah! Aduh, klub. Jahat banget. Gimana begini nih? Aduh. Oke, kita lanjut. Kita lanjut putaran kedua, teman-teman. Dan ini yang terakhir, dapat nggak dapat ya sudahlah. Ayo dong please, Dias, please give me SSR. Sikat. Misaki-kun. Asu. Tetap ya. Gak, bajunya aja yang beda, tapi ngomongnya tetap Misaki-kun asu. Please, Juan Dias. Brian, Clifford. Dias, Clifford, Brian. Kita lihat. Wet, wet. Ya ampun. Rainbownya Takeshi Sawada. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Anniversary kali ini. Aduh. Lanjut. Ya ampun. Ini gak salah ya. Ini memang gak salah sih. Memang orang pada komplain nih ya. Karena begini teman-teman. Karena kayak begini nih memang nih. Ya ini karena gua nggak dapet aja kali ya. Mungkin kalau gua dapet, ngomongnya juga manis. Enggak ya teman-teman ya. Gua berusaha objektif teman-teman. Ya ini memang bad anniversary. Bad dari anniversary yang ada. Oke. Itu kan gua dikutuk klub nih. Lu sih ngomongin gua ini ya kan bad anniversary. Jadinya begini nih. Ya ini last pull teman-teman. Ini last pull. Selesai. Nggak mau lagi gua. Bodoh amat dah. Oke, kita kasih ke Brian. Barangkali Brian bisa mendengar kita membutuhkannya. Wah. Please, Brian. Ya, cacingnya dua, cuy. Mana dapat? Masaka omae to kumu to wa na. Iku zo, Dias. Memori, parah bohongan ini mah. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Ya, kita sama-sama tunggu komplain kita semua nih. Apa yang dilakukan sama klub ya. Jujur nih, komplain pribadi teman-teman. Terlalu parah anniversary kali ini teman-teman. Gak ada nilai plusnya. Ya, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya komentar teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.